speaker tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang dihormati seluruh muslimat dan juga semua penonton FB Live Ustaz Jazimin pada pagi ini, alhamdulillah syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan kita pada pagi ini yang akan bicarakan tentang isu-isu yang berkaitan dengan perubatan Islam. Masih lagi kita bincang perkara ini belum habis-habis lagi. Saya ingat saya yang terdahulu topiknya lah histeria kan. Jadi histeria ini saya dah sebut dia punya jenis-jenis, faktor-faktor, punca-punca dan jalan penyelesaiannya. Pertamanya saya dah sebut, saya nak ulang balik, rawatan untuk histeria yang menjerit-jerit dan sebagainya, ini untuk first aid, rawatan awal sebelum sampainya ustaz ataupun pak imam ataupun tuan guru, pak kiai, tok wali dari langit dan sebagainya. Maka boleh buat dululah di rumah. Kita azankan dia di telinga, azankan dia bertubi-tubi. Pertamanya kena asingkan dahulu pesakit histeria sekiranya dia ramai. Dia ramai, kita kena asingkan bilik berbeza-beza. Kemudian letakkan satu bilik seorang perawat, artinya seorang yang boleh merawat dan ada beberapa orang yang akan pegang dia. Perawat tadi sebaik-baiknya mulakan dengan azan. Azan dia. Sebab disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaitan bila didengar azan dia akan lari sejauh mungkin sampai terkentut-kentut. Maknanya gopoh gapah dia lari, tak sempat nak kentut elok-elok, sambil berlari sambil kentut. Berlari sambil terkentut-kentut. Jadi itu the power of azan. Azan telinga kanan, azan telinga kiri, azan telinga bertubi-tubi sehinggalah dia pulih. Untuk rawatan histeria, sebab histeria ni dia bukan atas sebab sihir yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir. Dia adalah biasanya histeria ini dia dendam ataupun sakit hati daripada makhluk-makhluk halus bernama jin yang barangkali mangsa tadi telah mengacau dan mengganggu dia punya kediaman dan sebagainya. Jadi caranya ialah laungkan azan di telinganya. Azan biasa-biasa saja, tidak perlu guna mikrofon surau di masjid, ya? Kemudian apa ayat yang hendak dibaca? Pertamanya ialah baca di telinganya ialah suratul Fatihah. Itu ayat yang sudah lazim dibaca dan diamalkan oleh seluruh orang Islam. Sebab dia kena sembahyang 17 rakaat, maka 17 kali sehari semalam dia kena baca Fatihah. Itu kalau yang wajib. Dia kalau dia buat yang sunat lagi banyak. Baca suratul Fatihah sebaik-baiknya 7 ayat dengan 7 wakaf. Faham ya? 7 ayat dengan 7 wakaf berhenti, itu sebaik-baik bacaan. Kemudian yang kedua ialah baca surah Al-Mu'minun. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Ayat 115 hingga 118. Ada 3 ayat je. Baca kat telinga dia. Ini bagi mereka yang belajar kursus asas rawatan Islam ruqyah, dia akan belajar ayat ni. Ayat ni ialah ayat surah Al-Mu'minun ayat 115 hingga 118. Memang ada dalam nas disebut ayat ini untuk gangguan makhluk halus. Kalau dibaca insya-Allah dia boleh pulih. Kemudian yang ketiganya bacalah suratul Baqarah ayat 255. Ayat apa tu? Ayat 255. Ayat kursi ke ayat meja? Ayat kursi, bukan ayat meja. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia ada 9 wakaf. Satu ayat tapi ada 9 wakaf.
Wakaf tu tuan-tuan tengok, dia ada huruf jim atau kecil, jim kecil. Bukan jin pakai tonjek, ya. Jim kecil, jim kecil. Ada huruf jim, berhenti tu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Stop. Jim. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Stop. Ada huruf jim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Stop. Ada huruf qaf lam ya. Atas tu kecil. Maknanya waqaf itu lebih utama. Waqaf. Qaf tu waqaf. Lam ya tu awla. Waqaf lebih awla itu waqaf lebih baik. Berhenti tu. Kalau jim tu harus. Man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Ada huruf jim kecil atas tu. Berhenti. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Boleh berhenti. Tapi kalau sambung, lebih utama ada sod, lam, ya. Sod tu wasal, lam, ya tu awla. Tapi kita berhenti. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ada huruf jim kecil, berhenti. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Ada huruf sod, lam, ya kecil atas tu. Kita berhenti. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Pendek ya. Berhenti. Ada huruf jim kecil. Harus. Jim tu jaiz. Harus. Wahuwal aliyul azim. Khatam satu ayat. Itu sebaik-baiknya. Tapi kadang-kadang dia baca tak jadi. Sebab baca tunggang-langgang tajwid. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu ya'lamu ma baina nujumihim. Salah, syaitan pun tepuk tangan gelak. Kah kah kah, syaitan kata, membaca benda ni pantun ke gurindam ke syair? Sebab tajwid tunggal langgang, dia punya apa lagi, tempat berhenti, tempat sambung, apa lagi dia punya panjang pendeknya, dengung semua lintang pukang. Baca betul-betul. Kadang-kadang saya tegur bapak imam, bila baca dalam solat, bagus pula bacaannya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bila baca lepas Fatihah kan, baca surah kan, bagus pula. Bila habis je salam, Allahu la ilaha illa huwal. Apakah benda tu? Salah. Apa bezanya? Ayat kursi sama juga dalam sembahyang. Ayat kursi, luar sembahyang pun ayat kursi. Selagi mana namanya Al-Quran, Tuhan kata warattilil qur'ana tartila. Baca Quran dengan tartil. Tartil tu apa? Kita tahu makhrajnya, tahu panjang pendeknya, tahu tempat berhentinya, tempat sambungnya macam mana. Maknanya bacaannya betul, macam dalam sembahyang jugalah. Jadi kita nak berubah orang ni, nak nyahkan iblis, nak nyahkan syaitan, dia gelak. Maka tak mungkin dia lari sebab dia gelak. Kita yang salah. Yang keempat, baca Al-Mu'awwizat, iaitu tiga kul. Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq dengan Surah An-Nas. Kemudian, lepas tu, apa nak buat? Tiupkan selepas baca pada air. Air tu kena standby siap-siap lah. Air ni tak cukup ni, kecil sangat, sikit. Dia kena satu baldi ataupun satu jug ataupun satu botol yang besar. Lepas baca, buka dulu botol tu, barulah baca bacaan tadi. Lepas baca, tiup dalam air supaya aura tu masuk dalam air, ya, aura ayat tadi. Kita baca pada air pun sudah menjadi cantik dia punya molekul air, jadi kristal yang bercahaya. Itu yang saya takut tu, air tadi tu bila dia minum panas. Sebab itulah dibuat oleh seorang profesor daripada Jepun. Profesor apa nama? Yama Kawasaki. Apa nama? Maksud cita. Dia buat kajian, dah meninggal dah pakcik tu. Dah meninggal profesor, dia profesor air. So bila dibaca bacaan tertentu, molekul air boleh berubah. Kita maki orang pada air, buruk dia punya struktur molekulnya. Kucak-kacik.
Bila kita puji-pujian cantiknya Allah apa semua kan, cantik molekulnya. Bila dibaca Al-Quran, cantik molekul macam kristal, ada cahaya pula. Itu katakan bacaan tadi. Orang kita dah tak percaya. Oh ya, jadi ke ustaz baca pada air? Orang Jepun dah buat lama kajian tentang air. Kita baru nak, ya ke? Ya ke? Hak kata ya ke? Tak pernah nak kaji pula. Ya ke? Ya ke? Orang kita ni. Orang Jepun dah buat, hak mengkaji dah meninggal dah. Mesti dah lama dia buat kajian. Sampai ke Malaysia dia buat kajian kan. Ni dia punya mukjizat Al-Quran. Tiup pada air pun cantik air tu. Apa nak buat dengan air? Bagi minum kepada pesakit. Kemudian ambil air, tuang kat tapak tangan kita sikit, sapu kat muka dia. Bila sedar balik, InsyaAllah dia sedar. Dia kena air doa tu, dia sedar lah. Itu fadilatnya, caranya kita nak merawat pesakit histeria. Okay. Ada soalan? Yang minggu lepas banyak soalan tentang histeria sampai tak cukup masa. Kita terpaksa cut sebab yang datang lebih kurang 2,000 orang yang datang masa tu kan? Tak ada. Okay. Pagi ni kita masuk pada pukau. Siapa pernah kena pukau macam kat tangan? Tak ada? Dipukau oleh suami ke? Tak ada? Okay. Terpukau. Masya Allah kak yang awal lama terpukau ni. Saya terpaku je. Pukau ni biasa kita dengar. Pukau, dia telah dipukau. Kadang-kadang kena bezakan pula pukau dengan skamer ni. Dan dia bukan pukau pun. Skamer ni dia tipu kita, tapi dia gunakan ayat-ayat. Satu, kadang-kadang ayat-ayat cinta. Cinta kita pun terjerat. Biasanya yang kena pukau mangsanya lah wanita Melayu. Kemudian hak pukau ni ialah laki-laki Afrika. Betul kan? Dia pukau. Caranya tadilah ayat cinta. Kena pula perempuan ni pula ketandusan cinta. Tak ada siapa-siapa nak cinta kat dia. Ada pula mak Afrika yang menyayangi dia. Ayat cinta je skema ni. Akhirnya dia terpukau dengan ayat cinta. Ini bukan termasuk pukau ni. Ini pukau ni dia menggunakan makhluk halus. Itu menggunakan makhluk cinta namanya. Ayat-ayat cinta. Iya. Akhirnya jadilah macam-macam. Okay, sekali dia kata apa? Jom kita pergi negara saya. Melancong. Oh, bestnya negara awak. Jomlah. Akhir sekali dia kata, awak tolong bawa beg saya ya, sebab saya dah banyak beg ni. Akhirnya kawan tu jadi keldai dadah. Banyak dia punya urutan kronologi peristiwa tadi. Bermula kenapa jadi duduk dalam penjara luar negara tu, keldai dadah. Kenapa jadi keldai dadah? Cinta mula-mula. Dia ambil masa dulu. Dah nampak kawan dia dah terpukau, maka dia pun bawa keluar negara, melancong lah kononnya, tapi bawa beg kawan tu yang ada dadah. Yang kedua, kadang-kadang pukau ni dia menggunakan ayat-ayat yang menakutkan. Skamer ni dia tak sama dengan pukau betul. Awak, saya ada mahkamah sekian-sekian, awak ni ada kena masuk mahkamah perbicaraan hari ni sebab awak ada kredit kad tertunggak dengan sekian-sekian bank contohnya. Dia terkena dah. Bila pula awak kena ni lah, kena buat report polis lah ni, saya sambung awak ada polis pula. Itu juga skamer. Akhirnya boleh kata gini lah, kita saya akan berusaha dengan bank negara, jadi awak bagi nombor-nombor akaun sebab kita nak catukan semua akaun, nak tengok ada tak awak terlibat dengan skandal ataupun apa ni. Hello ni hello habis dah mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Baguslah, dia siap-siap bateri dah. Siap siaga bateri.
Hello, hello. Ya. Yeah. Jadi akhirnya ambillah duit ribu-riban dalam bank, diambil oleh orang yang minta nombor debit card, kad kredit, nombor akaun dan sebagainya. Dia macam terpukau, tapi bukan pukau ni yang kita maksudkan. Ha, itu terpukau je. Jadi dia buat, dia tipu kau, bukan tipu kau. Macam diugut pun ada. Ha, kalau awak tak bekerjasama, kami dia polis Bukit Aman, kami tindakanlah sekiranya ini adalah salah ni. Sebab ni ada kes awak terlibat nama awak dengan peniagaan dadah antarabangsa. Oh, sudah. Awak tahu tak? Ini akan melibatkan awak ke tali gantung. Ah, sudah. Awak kena bagi nombor-nombor akaun. Ini macam dipukau, tapi bukan pukau ni. Okey, kita akan lihat ya. Pukau yang kita maksudkan di sini ialah pukau sejenis sihir yang digunakan untuk menguasai seseorang agar mangsa ni menuruti kehendak orang yang melakukan pukau tadi. Dia kena sihir. Ini lain. Hak tadi tu ayat cinta ataupun ayat ugut. Ini ayat, memang sihir. Dia tak cinta, dia tidak diugut, tapi dia kena pukau. Macam perempuan lihat dalam cerita Ali Nujum 4 Belalang ke apa? Nujum 4 Belalang kan? Kan raja dia kena sihir. Maka dia punya puteri dibawa lari masuk dalam gua oleh dua perompak, lalu namanya nyawa dengan badan. Tak ingat cerita tu? Ke perempuan tak lahir lagi? Kak Jun dah ada kan? Tengok kan? Berkali-kali kita tengok cerita kan, nyawa dengan badan. Akhirnya penyelamatnya ialah orang yang hampir sama rambut dengan Jazimi lah ya. Penyelamatnya almarhum arwah P. Ramli kan, masa tu dia berlakon Nujum 4 Belalang. Itu dipukau tu. Pukau ni sejenis sihir. Dia macam tabur tanah sesuatu, maka dia akan jadi tidur. Itu bukan guna ayat cinta, bukan guna ayat ugut. Dia guna sihir. Dia boleh jadi tidur. Ataupun dia tak tidur. Kalau tidur rugi eh. Sebab sekarang, zaman sekarang, orang nak duit. Dulu orang nak harta, tak ada duit, harta banyak. Jadi dia kena tidurkan orang, dia pungut kutip segala harta dalam rumah. Sekarang orang tak ada harta, tapi tidak, bukan hartawan tapi jutawan. Dalam bank tu ada juta-juta. So dia akan jadi kalau orang tu bingung, ikut di kehendak dia, bawa kad bank, ATM, cocok kad, tekan nombor PIN, tekan nombor PIN. Okey, pergi kepada pengeluaran wang, diarahkan kita. Diikut-ikut je. Dia sedar bukan tak sedar, dia masih hidup. Dia tak tidur. Tekan nombor PIN kan. Okey, pengeluaran wang. Okey, tekan hak limit, berapa limit? Hak limit lah. Okey, 5000. Tekan 5000 contohnya, ataupun 3000 apa? 1500 eh. Tekan 1500, keluarkan. Okey, masukkan lagi kad. Tekan 1500 sampai habis limit hari tu. Kalau limit tu 5000, 5000 lah. Dapat dah 5000. Okey, kamu duduk sini ya. Dah keluarkan kad, kamu duduk sini ya. Tunggu, nanti ada orang ambil kamu. Ya. Dia jadi bodoh. Dia jadi kebingungan. Sehinggalah kawan tu dah pergi, dia duduk di dekat tu, ada kawan-kawan dia ataupun orang lain ke, tepuk bau dia pun tersedar. Kenapa ni? Tak tahulah apa berlaku kakak tadi. Akak asal macam keluarkan duit bagi kat seseorang. Ada orang tadi dia, ada kena pukau. Itulah ilmu sihir. Dan ilmu pukau ini bukan hanya dalam alam Melayu saja yang kita tertipu. Dalam alam bangsa yang lain pun ada ilmu pukau juga, termasuk orang Afrika. Jangan ingat kita sama-sama kita yang kena pukau. Orang Afrika pun boleh pukau kita. Ada yang tertidur lena, ada yang jadi bodoh, kebingungan dan tidak mampu berbuat apa-apa sekalipun, nak menjerit pun tak boleh. Itu dipukau, macam suara disekat. Gerakan-gerakannya, tindakan terbatas. Jadi biasanya ilmu pukau ni digunakan untuk merompak harta mangsa ataupun nak mengambil duit mangsa dalam ATM. Ataupun untuk menculik. Dulu-dulu biasanya hak kena pukau istana lah. Orang kaya-kaya sebab nak menculik putrinya. Menculik anak-anaknya.
Tapi sekarang tidak ada biasanya anak colek ni. Dan jarang-jarang ilmu kau ni digunakan untuk mendapatkan habuan seks. Jarang. Apalagi zaman sekarang lagi senang orang dapat kesan DNA. Sebab bila berlakunya seks, maka daripada kesan air mani tadi akan dapat tahu siapakah pelakunya. Maka boleh dapat kesan DNA ni, dapat tahu identiti mangsa. Jadi biasanya ilmu pukau tak digunakan untuk habuan seks. Biasanya untuk merompak harta atau mencuri duit kawan tersebut. Ya? Jadi orang nak ilmu pukau tuan-tuan, pertama dia kena ada, dia kena ada bahan-bahan dia. Pertamanya ialah biasanya dia akan ambil tanah nak campak, ya? Dulu-dulu, saya cerita dulu-dulu ya? Tanah, biasanya tanah kubur. Biasanya paling mujarab dulu-dulu ilmu ni, tanah kubur orang yang mati dibunuh. Ambil tanah kubur dia, ambil segenggam ke terpulalah. Maka tanah kubur tadi akan dijampi serapah dengan mentera-mentera tertentu yang memuja jin, setan dan sebagainya. Kalau tak ada tanah, pasir pun tak apa. Jadi bila dah dimentera, dijampi serapah, dia akan bawa tanah pasir tadi, dia akan baling ke rumah, sama kena dinding ke, kena bumbung ke, kena atap, tak kisah, janji kena. Maka otomatik ahli rumah tadi dia akan tertidur lena dan tidak sedar apa yang berlaku di sekeliling mereka. So dia ada pertama tanah, yang kedua dia kena ada jampi serapah. Baca jampi serapah. Jadi bila baca jampi serapah, puja dan puji setan, setan pun bersedia membantu orang yang memanggilnya tadi. Maka hukumnya haram dan berdosa besar. Malah boleh menyebabkan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau namanya pukau rumah namanya. Maka satu isi rumah kena pukau. Puan-puan pernah dengar tak orang pukau bank? Semua pegawai bank lena tidur. Tak ada kan? Orang tak buat macam tu. Sebab kalau tidur pun CCTV tak tidur. Dia akan tengok siapa yang masuk. Wah, orang ni masuk, kena tangkap juga. Jadi rumah tak ada, rumah ada CCTV dulu. Kalau ada pun dia punya apa, panglima-panglima duk pegang tombak, hak tu pun tidur semua. So senang dia buat kerja. Ada pun pukau selain di rumah, namanya pukau individu namanya. Dia pukau orang tertentu. Antara ramai-ramai orang tengok siapa yang ada potensi nak keluarkan duit banyak. Biasanya, lepas tu saya tak galakkan makcik-makcik depan saya ni jalan seorang-seorang pakai gelang mah sampai ke siku, rantai mah sampai tunduk gitu, rokok. Jangan. Orang tengok kita dari jauh, maka dia pukau kita, dia minta ni lah gelang, dia rantai dengan gelang. Kita pun luruk habis bagi dia. Tanggal habis bagi kat dia. Dalam keadaan kebingungan dan kebodohan, tidak boleh buat apa-apa, dia pun ambil, terima kasih kak ya, dia pun pergi. Orang pun tepuk kita, mana aku punya gelang rantai? Dah kena pukau. Dia panggil pukau individu. Dia bukan ramai, bukan tempat. Macam rumah tadi, seluruh isteri rumah kena pukau. Ini individu tertentu sahaja. Apa dia buat? Dia tengok kita dari jauh ada potensi, dia akan menghampiri kita. Menghampiri kita, dan dia menggunakan bukan perantaraan tanah kubur, tetapi kadang-kadang dia menggunakan salam saja. Assalamualaikum. Bukan assalamualaikum, assalamualaikum. Dia punya jampi minta itu keluar. Dia baca apa? Assalamualaikum. Kita paling waalaikumsalam, kena pukau. Kalau assalamualaikum tu mungkin tak gunalah. Assalamualaikum. Bagi salam. Lepas tu kalau orang bagi salam, jangan jawab lagi, tengok dulu. Afrika ni apa kena mengena bagi salam aku ni. Yalah, kita boleh dengar assalamualaikum nak jawab kan. Sabar, zaman sekarang sabar dulu. Ya, zaman sekarang dah sabar dulu. Kalau assalamualaikum tu okey lagi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sebab nama Allah tu assalam tu. Nombor dua, dia bersentuhan dengan kita. Dia tepuk kita, pak. Jadi pak tepuk kita, kita pun jadi terpukau. Sentuhan. Ataupun dia menggunakan satu lagi elemen perantaraan,
Dia jampi, dia buat apa? Dia sok rokok. Dia pun asap rokok tu kena kat kita. Kita pun sedut, kita kena pukau. Siapa pernah kena pukul ni? Pukau. Bukan kena pukul, pukau. Benar lagi ya? Semua baca ruqyah bagus. Alhamdulillah. Pukau ni makanan pun ada, minuman pun ada pukau ni. Jadi bila dia kena pukau, dia tidak mampu membuat apa-apa sekalipun matanya terbuka. Dan benda tu berlaku di depan matanya. Dia tak boleh buat apa-apa. Jadi tuan-tuan dan mati Allah, macam mana kita nak menghindari pukau? Pukau ni. Pertamanya ialah, bila keluar rumah, baca doa yang Nabi ajar. Bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Pendek je, tiga je. Bismillah, dengan nama Allah. La haula wala, bismillah, tawakkaltu 'alallah, lepas dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Aku gantungkan diriku kepada Allah. Aku serahkan diriku kepada Allah. Kemudian yang lain, Allah akan jaga kita. La haula wala quwwata illa billah. Tiada upaya dan tiada kuasa ke atas aku melainkan dengan izin Allah. Maka mana-mana kuasa sihir ke pukau tidak mampu buat apa-apa kat kita kecuali dengan izin Allah. Itu namanya pergantungan 100% kepada Allah. Sebab dalam rumah milik kita, kita tahu di mana selamat, mana tak selamat. Tapi di luar rumah kita tak tahu apa akan jadi. Dan kita tak kenal siapa orang di luar rumah kita. Dalam rumah kita kenal suami kita, anak kita, bibi kita, kita kenal. Di luar rumah tak tahu. Dan apa niat mereka? Duduk sebelah kita, ikut kita berjalan kat belakang, kita tak tahu apa niat kita. Hatta driver taksi, driver bas pun kita tak tahu apa niat dia. Ada yang niat baik, nak hantar kita sampai destinasi. Ada niat jahat, akhirnya ambil kesempatan, tengok seorang pun tak ada. Kita je perempuan dalam bas. Apa lagi ambil kesempatan lah. So, pentingnya baca doa ataupun zikir ini. Bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Maka, bila kita baca doa ini, maka diseru pada kita, dikatakan pada kita, kita kufita. Kufita, dicukupkan untuk kamu. Dicukupkan untuk kamu. Wawukita, kamu akan diberi perlindungan. Wawufita, kamu akan diberi diberi apa, kesempurnaan. Semua hajat kamu insyaAllah akan disempurnakan. Kemudian setan-setan ni, dia berpandangan sama-sama dia. Dia kata apa? Kita tidak ada harapan nak godam orang ni, nak goda orang ni, nak asuk orang ni. Kita ada harapan sebab dia dah ada perlindungan. Mudah je, insyaAllah. Keluar rumah baca apa? Sekali lagi ulang. Bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Ada hadis. Tuan-tuan nak tahu hadis tu, buka kitab Al-Azkar karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, disebut hadis tersebut. Kitab Al-Azkar ni bagus, iaitu kitab zikir-zikir yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senang kan? Yang kedua ialah sentiasa berkeadaan berwuduk. Wuduk tu protection tu bagus untuk kita. Bila kita tidur kan, syaitan tak kacau orang tidur tak kena berwuduk. Orang tidur berwuduk, mimpinya tak pelik-pelik. Dan orang yang tidur berwuduk, kalau dia mati ni, Masya Allah, matinya husnul khatimah. Syaitan tak boleh kacau mati yang orang tidur yang ada wuduk, tak boleh kacau. Dalam mimpi tak boleh kacau, yang kita tak boleh buat apa-apa. Di luar mimpi lagi tak boleh kacau. Dalam jaga berwuduk, nak keluar rumah berwuduk. Kita berwuduk bila? Nak semayang ni kan, baca Quran semayang ambil wuduk. Nak keluar rumah ambil gincu, ambil bedak, eyeshadow, apa lagi, bagus lah ya. Tapi eloknya berwuduk dulu, lepas tu barulah ambil gincu ke apa ke. Okay. Ada orang tanya saya ya, ustaz, benarkah kalau kita bela ikan puyuh maka tidak akan dipukau? Siapa bela ikan puyuh sebenarnya? Kadang-kadang ada seorang
Tujuan apa tuan belikan puyuh? Untuk goreng lah, sedap kan? Oh, goreng sedap tu ya, ikan puyuh. Kadang-kadang orang suka hobi je, tak ada apa pun kan, hobi. Ada orang suka bila ikan mas, beli ikan mas, ikan mas ni cepat mati kan. Bila ikan puyuh bagus, dia tahan lasak ikan puyuh ni. Dia macam ikan four wheel drive, lasak sungguh. Ikan puyuh. Saya pergi kedai, satu kedai yang Kak Jun biasa pergi. Kedai itu kat Bandar Baru Bangi. Pasal tak ada kat cashier tu, ada satu akuarium kecil je. Dia bela ikan puyuh. Saya tanya cashier tu, ni kenapa ikan, kenapa bela? Sebab tu lah, supaya tak dipukau. Mungkin Kak Jun tak perasan kot. Saya perhati sekitar saya apa benda kan, ayak apa yang gantung ada tak tangkal apa, duk perhati mata ni. Saya akan tanya. Jadi sebenarnya apa dia? Angin lah. Bukan pukau kita tu, angin lah. Tingkap berbunyi tu. So pernah ditanya pada yang berbahagia almarhum tuan guru Datuk Dr. Harun Din tentang petua membela ikan puyuh dalam rumah yang dikatakan dapat menghindarkan diri dan rumah daripada dipukau oleh sihir pukau. Maka tuan guru telah menjawab bahawa ia tiada kaitan dengan dalil daripada mana-mana ayat Quran ataupun hadis. Itu petua saja. Jangan pula oh Nabi gunakan puyuh. Tak ada. Quran kata belaikan puyuh tak kena pukau. Jangan bersandarkan Quran dan hadis dalam membelaikan puyuh ni. Itu petua orang lama-lama. Petua ni kadang-kadang boleh dipakai. Contoh, saya pernah amalkan petua walaupun saya pemuda. Bila kita makan durian, minum air dalam pangsa kan, nak kasih badan tidak panas, dia sejuk, betul? Okey, minum, kita pun tuang air, kita minum. Terpulalah, berapa teguk nak minum, berapa kali nak minum terpulang. Tapi dalam pangsa, tahu pangsa je. Ini bukan rumah pangsa ni. Pangsa durian, tempat isi durian tadi tu. Kalau kita macam temuni ke uri, apa, kantong tu, minum. Betul, betul, alhamdulillah. Yang keduanya ialah bila kita makan durian, orang tak makan durian guna sudu. Orang makan durian guna tangan. Durian tu dia macam keput leko ke macam mana? Dia melekat kan makan. Bila melekat dia tinggalkan bau durian. Ada orang tak suka bau durian kat tangan dia, bau durian. Bila kita pakai petua orang lama, bila basuh tangan, cucur air atas kulit durian dulu. Bawah kulit durian kita tadah tangan kita. Basuh, memang tak bau. Betul tak? Tak tahu. Maknanya puan-puan masih muda lagi lah ya. Ini petua namanya. Petua. Memang tak bau. Itu pengalaman saya. So ada petua yang boleh kita guna pakai. Jadi jangan tolak semua petua. Tapi petua pula jangan sandar kepada Quran dan hadis kalau tak ada dalil. Itu hanya petua orang lama. Disebut dalam Quran, fas'alu ahlazikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang ada ilmu, ada pengalaman kalau kamu tak tahu. Ilmu Allah Taala tu luas. Dan kadang-kadang ilmu tu tak, macam tak logik pula, apa kaitan, tapi dia jadi sebab panggil petua. Jadi itu petua kadang-kadang boleh kita guna pakai. Ada petua tak boleh guna pakai. Tengok ramai-ramai masuk rumah, siapa nak datang pula, padahal ramai tu tersesat masuk rumah kita. Tak ada kaitan dengan siapa-siapa nak datang. Bila nak makan bertembung tangan ambil lauk, Allah siapa nak mari pula ni. Itu bukan petua. Itu namanya gelocoh nak makan. Tapi kadang-kadang mungkin masa tu dia berlaku. Bila bertembung, assalamualaikum, Allah, tengok tu dah bertembung tangan datang. Lekat ke situ. Anak-anak pun dengar,
anak tak pula kata, Allah siapa datang ni? Sebab pengalaman masa makan dengan ayah mak dulu, tembung tangan ayah dengan mak, nak ambil lauk, orang datang. Itu je kebetulan. Ramai-ramai masuk rumah. Assalamualaikum. Ada orang datang rupanya-rupanya. Tengok orang masuk rumah tu, ada orang datang rupanya. Anak pun dengar. Dia turun-temurun. Gitu je sebenarnya kan. Tapi yang ni memang betul petua ni. Makan, minum air dalam pangsa durian, tidak hangat badan sebab durian dia panas. Kemudian yang kedua, basuh air daripada duri durian turun air tadi, basuh tangan. Maka tidak bau tangan kita dengan bau durian. Adapun petua ikan puyuh ni, tuan-tuan bolehlah bela, tak ada masalah. Bolehlah bela. Bela ikan dapat pahala bagi makan ikan. Nak dapat pahala banyak, jamulah kawan-kawan ikan tadi. Ya? Goreng sedap-sedap. Okey. Ustaz, macam mana ustaz? Saya ni ustaz, dah amal macam-macam. Tiga kul bangun dari tidur, tiga kul nak tidur. Ambil wuduk sebelum keluar rumah. Sebelum keluar rumah, kaki kanan, masuk kasut apa semua. Baca doa, bismillah tawakal tu Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tapi kena pukau juga ustaz. Apa hukumnya? Kenapa jadi macam tu ustaz? Sedangkan amalan-amalan sudah pun diamalkan. Pertamanya ialah kita kena ingat, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala akan menimpa semua makhluk-makhluknya. Sama ada orang baik ataupun orang tak baik. Allah Taala sebut dalam Al-Quran, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka dia akan dibiarkan begitu saja berkata dia beriman sedangkan dia tidak diuji terlebih dahulu? Maka Allah Ta'ala akan menguji kita, nak test iman kita. Caranya kadang-kadang melalui pukau ni. Pukau ni. Dan, ustaz, saya kena sihir juga ustaz. Sebab sedangkan saya tahajud banyak ni. Hari-hari baca Quran. Pagi-pagi datang kelas duha. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Dan setan-setan itu tidak akan mampu memberi mudarat kepada sesiapa pun kecuali dengan izin Allah. Tuan sebut dah. Memang setan tidak boleh memberi mudarat dengan sihirnya itu. Tetapi dengan izin Allah dia boleh jadi. Kun fayakun. Satu. Nombor dua ialah, habis ustaz dalam ATM saya, 3,000 habis. Maka ulama kata, 3,000 habis tadi tu ialah untuk mengkifarahkan atas dosa yang seringkali dikaitkan dengan tidak bayar zakat, tidak bagi nafkah, kita kedekut, tidak bagi sedekah. Ya? Kadang-kadang ada harta haram dalam akaun kita, harta riba, ataupun kita ni tak endahkan bagi duit pada orang tua, mak bapak, adik beradik dan sebagainya. Maka Allah ambil kat situ. Terutama duit-duit haram lah tuan-tuan ambil kat situ. Kifarah atas dosa. Jadi puan-puan dirahmati Allah, apa sahaja yang berlaku dari kita ada hikmahnya. Kalau kita fikir positif, positiflah. Habis 3,000. 3,000 yang pertama pengajaran untuk aku. Yang kedua, barangkali aku ada dosa dari segi harta haram barangkali, orang tak nak bersihkan. Dia nak bersihkan daripada akaun aku, caranya dia ambil 3,000. Kita fikir positif, maka kita akan senyum. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah, syukur ya Allah. Saya pernah dengar semalam satu radio, seorang peguam syar'i wanita bercakap. Dia kata apa? Dia kata, wanita-wanita di luar sana, ingatlah sekiranya anda dapat trace bahawa suami anda berkahwin seorang lagi, maka apa perlu anda buat? Berdehem terus. Sekiranya anda selidik-selidik dapat tahu suami anda kahwin seorang lagi, apa perlu anda buat? Buat kenduri. Masya Allah, hebatnya. Inilah wanita-wanita syurga. Dia kata apa? Dia kata pertamanya ialah anda kena senyum dulu. Tengok, dia peguam syar'i wanita, bukan laki-laki. Kalau laki-laki bias kan, dia perempuan. Dia kata akak-akak dosa, senyum dulu.
Kenapa senyum? Sebab nak kawal emosi. Sebab tak sangka kan? Senyum dulu nak kawal emosi. Sebab bila anda tidak senyum, anda akan terus berbuat emosi, anda akan mengamuk. Bila anda mengamuk, akan lihatlah cermin-cermin terbang, ya, pinggan-pinggan terbang, sudu garpu terpacak, semua kan? Kita mengamuk, pecah sana pecah sini. Akhirnya akak-akak akan tuntut cerai dari suami. Maka isteri sebelah sana akan bertepuk tangan, berjayalah cita-cita dia. Puan-puan kena pertahankan suami puan-puan. Masya Allah. Saya tertarik dengan ayat dia. Dia bagi positif dah kita, positif. Bila berlaku apa-apa, senyum dulu, kontrol emosi. Sebab tu kena, biasanya yang boleh senyum jadi baik tadi buat kenduri ialah orang-orang yang datang kuliah duha saja. Sebab mereka ada ilmu agama yang tinggi levelnya, ya. Subhanallah. Sebab itu bila berlaku kena pukau, hilang duit apa semua, senyum dulu, kontrol emosi. Dan kita menjerit, kita macam tak lulus ujian daripada Allah. Senyum dulu, ada hikmah. Senyum, ini ada hikmah. Kenapa aku kena pada pagi ni? Ada hikmah. InsyaAllah, kita tak stres, kita tidak tension, dan akhirnya kita selamat daripada penyakit darah tinggi. Jadi kesimpulan tuan-tuan dan puan-puan, Allah, jalan untuk menghindar daripada pukau ini ialah kita berdamping dengan Allah Subhanahu wa Taala. Setiap kali keluar rumah, kita banyakkan berzikir. Yang zikir sebutkan tadi, bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan dia? Semua sihir ni dia tak kira Islam ke tak Islam. Sihir ni dia dibuat oleh siapa-siapa saja dan boleh kena pada sesiapa saja. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Takabbalallah minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.